Nah, kuis kali ini saya sedang gundah gulana dan gusar kuis. Lah gimana enggak gusar, Jale? Saya itu mempunyai garapan pintu dan tidak punya rekan kerja. Dan namun saya dikejutkan dengan sosok yang mendatangi saya, kuis. Iya, dia adalah kembaran saya, yaitu Kunan Putih. Saya sempat syok karena saya baru tahu kalau saya punya kembaran. Saya pun terheru karena kembali dipertemukan dengan saudara saya, kuis. Kita pun berpelukan untuk membayar rasa kangen yang telah lama tidak terbayarkan, kuis. Setelah itu saya meminta tolong kepada Kunan Putih untuk membantu proyek saya, kuis. Dan Kunan Putih pun tanpa pikir panjang bersedia untuk membantu saya, kuis. Nah, kita juga mengajak Kuli Perindapan untuk menyeket terlebih dahulu apa yang harus kita kerjakan agar garapan kita sesuai dengan ekspektasi kita, kuis. Setelah berdiskusi, kita pun setuju dengan hasil rembukan kita, kuis. Setelah itu, kita pun saling kerjasama dan bahu-membahu usung-usung bahan, kuis. Lalu, kita pun mengerjakan tugas kita masing-masing agar pekerjaan kita lekas selesai. Dan setelah melalui beberapa proses yang sulit untuk kita jelaskan, akhirnya terciptalah sebuah jreng pintu. Tapi kuis, ada yang aneh dengan pintu yang kita kerjakan, kuis. Tapi tidak masalah, malah pintu seperti ini saya bisa membuka pintu dari luar dalam, kuis. Di sisi lain, saat bocil mendatangi kita, dia terkejut, kuis, karena melihat Kunan ada dua, kuis. Kunan Putih juga menanyakan kepada Kuli siapa bocah tersebut, kuis. Lihat, kuis, bocil kita kebingungan untuk membedakan mana yang Kunan dan mana yang Kunan. Tapi bocil kita ini memiliki cara untuk mengetahui Kunan yang asli. Kunan situ harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Icatnya yang putih-putih. Sap. Paham kamu? Swats. Gak hanya Kunan aja, kuis, yang harus hitam-hitam. Tapi bodi motor kita juga harus hitam, kuis. Nah, agar bodi motor saya kelihatan hitam kinclong, saya memakai penghitam bodi motor Junjam. Junjam Black Light New ini adalah cairan penghitam eksterior berbahan dasar karet, plastik, dan juga vinyl, kuis. Nah, efek hitam kinclongnya ini bisa bertahan sampai 6 bulan, kuis. Memberikan efek daun talas atau tahan akan air, kuis. Nah, kalau motor kita sudah hitam kinclong kayak gini, tentu saja auto mengpede dalam berkendara, bahkan menjemput ayang bebek. Yuk segera ke poin keranjang kuningnya, khusus pembelian hari ini, beli 2 gratis 1.